Media Italia melaporkan bahwa striker Inter Romelu Lukaku akan dipanggil masuk skuad Inter di Liga Champions pada Rabu melawan Victoria Pilsen. Menurut laporan dari Sport Mediaset, Romelu Lukaku dapat kembali ke skuad untuk pertandingan tengah pekan Inter Milan di Liga Champions pada hari Rabu melawan Victoria Pilsen. Laporan berlanjut bahwa striker internasional Belgia akan dipanggil setelah berhasil melanjutkan latihan penuh dengan rekan satu timnya yang tidak melakukan perjalanan ke Florence dalam kemenangan 4-3 kemarin di Serie A. Sport Mediaset juga melaporkan bahwa Inter akan memainkan Lautaro Martinez bersama striker Edin Dzeko sebagai starter untuk pertandingan Rabu di Liga Champions melawan Victoria Pilsen. Menurut laporan itu, Romelu Lukaku akan duduk di bangku cadangan dan ada kemungkinan striker Belgia itu masuk sebagai pemain pengganti jika Inter membutuhkan gol melawan tim Ceko itu.